Indonesia News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Brodi. Majelis Ulama Indonesia mengimbau umat Islam untuk tidak melakukan tindakan destruktif. MUI juga meminta kaum muslimin menyerahkan kasus hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Cahaya Purnama kepada pihak kepolisian. MUI mengimbau umat Islam untuk bersikap tenang dan tidak melakukan tindakan yang justru malah merugikan kerukunan antar umat beragama. Menurut Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, pihaknya meminta agar umat Islam tidak melakukan tindakan di luar hukum dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kepada pihak kepolisian. MUI juga menolak penilaian sejumlah pihak yang menganggap MUI bermain politik. Dan kita dari Majelis Ulama menjaga umat supaya umat ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang destruktif, yang merusak. Ini informasinya sudah pemicu horizontalnya sudah terlihat. Nah, itu kita menjaga. Ya, kemungkinan-kemungkinan kan kita antisipasi. Jadi supaya betapapun kecilnya kemungkinan itu, jangan sampai itu terjadi. Semuanya harus dilewatkan melalui.